Yana, beg dia tukar hari-hari, gelang sampai sini. Kalau boleh extend sampai sini. Melampau. Okay, itulah topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Wajarkah kita membandingkan pasangan dengan orang lain? Dan elok kalau Yana perkenalkan tetamu kita pada hari ini, di hujung sana, tak asing lagi. Kita bersama dengan Cik Muhammad Syaiful Bahari Uthman. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat saja. Lamanya tak berjumpa. Itulah tu, orang busy. Malaysia, Indonesia, Malaysia. Mana jumpa kita? Okey, baiklah. Kita juga bersama dengan pasangan yang cukup menawan dalam hitam hari ini. Kita bersama dengan Ria Cool FM dan juga suaminya, Encik Faiz Ikhwan Abdul Halim. Apa khabar? Baik. Terima kasih wanita hari ini sudi jemput Ria dan juga suami. Suami first time kan datang? Datang berdua. Dan datang seorang dah pernah dah. Dan mereka berdua baru sahaja menyambut ulang tahun perkahwinan yang pertama. Ya, betul. Tahniah. Selamat ulang tahun perkahwinan. Terima kasih. Okey. So, kita terus orang kata nak terjun ke dalam topik kita hari ini. Wajarkah membandingkan pasangan dengan orang lain. Okey, kita tanya yang baru saja menghabiskan apa orang kata menyambut ulang tahun perkahwinan pertama. Dalam satu tahun ni ada apa-apa situasi yang boleh anda fikirkan yang membuatkan anda berdua membuat perbandingan lah orang kata. Okey, kalau Ria sepanjang setahun ni so far tak ada lagi lah sebab orang pun cakap kita masih baru lagi. Okay. Jadi kalau kita nak banding macam kesian pula kat suami kita kan. Tapi saya ni jenis yang Faiz buat muka sama. Saya macam contoh saya suka travel juga. Sometimes dia busy sebenarnya. Lagi busy daripada saya. So bila timing dia tu tak berapa nak ada dengan saya, dia macam membandingkan ke kalau macam saya boleh katakan dia kurang sedikit waktu tu dengan saya. Jadi saya pun macam bagi tahu dia, alah, biasa kita tengok wayang juga kalau hari Jumaat malam ke kan. Let's say malam ni saya ajak dia tengok wayang semalam. Dia cakap, sorry tak dapat sebab malam ni dia banyak kerja. So adakah itu kira membandingkan juga? Adakah itu kira membandingkan juga? Kira-kira kalau dia tak cakap, XI dulu. Ataupun kawan-kawan I semua keluar dengan husband dia. So saya rasa benda tu tak terasa macam dia membandingkan. Sebab ada je time-time yang kita orang memang Faiz cuti. Yang Faiz memang hari-hari dia di rumah. Yang memang akan ada dengan dia je. So dia ada balance tu lah. Dia kena ada balance lah bagi Faiz. Tapi sebelum berkahwin, dating tu orang kata tempoh berkencan tu berapa lama? Dua tahun kan? Dalam dua tahun. Dalam tempoh dua tahun tu, ada tak berlaku macam situasi-situasi di mana tu perbandingan ataupun secara tak sengaja sebenarnya? Tak ada sebenarnya sebab kalau nak bandingkan, tak ada pilih dia. Kita dah tanya pasangan yang baru saja menyambut satu tahun anniversary. Kita nak tanya juga kepada Encik Syaiful. Kalau kita bercakap tentang hubungan antara suami isteri ataupun pasangan kekasih dan sebagainya, wajar ataupun tidak seseorang itu membandingkan pasangan dia dengan yang lain, lebih parah lagi kalau bandingkan dengan yang pasangan yang sebenarnya. Okey, terima kasih kepada host, dua orang host bujang yang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk kita hari ini, wajarkah kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain, individu lain ataupun ex dan sebagainya. Saya ingin mengupas benda ini daripada dua aspek. Yang pertama, ada kewajaran. Yang kedua, tidak ada kewajaran. So, baik. Bila kita lihat satu-satu, kita telusuri satu per satu. Kita lihat, contohnya saya ambil yang tidak, sudut yang tidak wajar. Sebagai contohnya, seperti yang kita lihat tadi, ada sesetengah pasangan yang membandingkan dari sudut fizikal. Fizikal ni adalah satu benda yang tidak boleh diubah. Sebagai contoh, kan, kalau kita dapat pasangan kita tersebut sebagai contoh, ketinggiannya tidak menyamai ketinggian Ujai sebagai contoh. Sugita sebagai contoh. Jadi itu amatlah tidak baik dan saya rasa ia sangat menzalimi pasangannya. So mana boleh pasangan nak tinggi lagi dah. Dia duduk sibuk tengok wanita hari ini. Memang pasangan wanita hari ini. So, suami pun tengok Uyai dengan Sugita tinggi. Kenapa isteri aku tak tinggi-tinggi kan? Tak kecil hati. Itu perbandingan tak realistik orang kata. So, perkara-perkara sebenarnya jika dibandingkan terhadap pasangan, maka dia akan melukakan hati pasangan tersebut, mengganggu emosi. Di samping dia boleh menimbulkan penghinaan kepada pasangan.
pasangan tersebut. Jadi sesuatu perkara yang tidak boleh diubah, maka sangat tidak wajar untuk seseorang itu membandingkan pasangan dia dengan kawan dia ataupun sebagainya, faktor sekeliling. Nombor satu. Nombor dua, yang boleh kita lihat adalah mungkin dari sudut yang kita kita rasa perkara tersebut wajar untuk kita bandingkan. Okay. Sebagai contohnya adalah berkaitan kepada sikap ataupun tabiat pasangan tersebut yang kita rasakan tidak sesuai ataupun tidak baik untuk ada dalam rumah tangga tersebut. Maka sebagai contoh paling mudahlah, yang sikap ataupun tabiat ini adalah sesuatu perbuatan yang manusia tersebut dia boleh ubah. Kan, dia boleh ubah. Kadang-kadang pasangan tersebut mewujudkan perbandingan tersebut. Nanti kita bincangkan secara dalam bagaimana cara dan kaedahnya. Tidak lain dan tidak bukan untuk menyedarkan, untuk memberi motivasi, untuk memberi satu pendekatan yang menegur, yang secara berkhidmah sebagai contohnya. Paling contoh paling mudahlah, kalau dapat pasangan yang suka tidur je. Kan, bangun paginya Encik Faiz pukul 11 pagi tu kita paling awal. jadi sebagai seorang pasangan, of course isteri ataupun suami dan sebagainya, dia merasa tidak selesa dengan keadaan dan situasi tersebut. Betul. Dia boleh buat perbandingan. Betul. Dulu arwah kepada nenek, kepada nenek, kepada nenek saya dulu. Dia tidur macam awak lah. Tapi 3 hari je. Sebab itu dia arwah. Sebab itu dia arwah. Itu contohlah. Contoh. Jadi, apa-apa saja perbuatan yang menjurus kepada sikap ataupun tabiat yang buruk, maka itu ada kewajaran di situ. Saya setuju sangat dengan apa yang saya kongsikan. Sebab tadi saya pun berkata yang ada perbandingan yang kita buat tu untuk memberi motivasi. Betul. Tapi Faiz macam kurang setuju di awal tadi. Tapi tunggu, kita sabar, kita simpan jawapan Faiz. Kita nak juga tahu apa kata orang di luar sana. Jadi kita dengarkan dahulu pendapat orang luar. I think that's human nature lah. Kita selalu tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi kita kan. Yeah, it's like tak cukup. Human being is like that. Everything tak cukup. Sepatutnya kita tak perlulah banding-bandingkan benda-benda ni semualah. Dalam kehidupan ni tak ada orang yang perfect lah sebenarnya dia. Kita kena terima kenyataan lah. Mana buruk, mana baik, kita kena terima lah, belajar lah. Untuk encourage dia tu lebih baik, saya rasa tak jadi masalah lah untuk buat perbandingan. Tapi kalau boleh, elakkan untuk buat perbandingan yang menunjukkan kelemahan pada dia. Rasanya kita ni lebih suka tengok orang lain, cara orang lain, nak dibandingkan dengan pasangan sendirilah. Atau erti kata lain macam tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Tapi sebenarnya ada je pasangannya membandingkan diri pasangan dia dengan orang lain dengan cara memuji. Contoh macam, awak lagi cantik daripada dia. Bila dibandingkan seseorang tu, bandingkan pasangan dia nakkan yang lebih baik, nak mendapat perhatian dan nak mencari kebahagiaan. Pasangan saya puji masakan orang lain daripada masakan saya, rasanya mungkin saya akan ubah kot cara masak saya tu lebih sedap daripada dia ke. So ambil benda tu pandang daripada sudut yang positif lah. Agak terasa lah kalau jadi macam tu. Kita tegur boleh cara berhemah lah. Kita tak perlu nak marah-marah. Kita lebih bersopan lah. Sebab dengan bersopan ni mungkin ada sikit kesedaran untuk dia. Saya akan buat muka je. Dan saya cuba ambil tu sebagai satu yang positif lah. Saya akan cubakan puaskan hati dia. Saya juga boleh buat macam mana orang lain buat. Mungkin saya pun banding juga. Bandingkan sama macam mana dia bandingkan saya dengan orang lain. Saya tak akan marah, cuma saya akan terangkan this is Syamsiah, yang itu bukan Syamsiah yang you kahwin. Saya suka jawapan salah seorang abang tu tadi. Kalau dibandingkan saya buat muka. Tapi ya, ada juga yang kata jika dibandingkan, dia akan cuba untuk membuat lebih baik lagi. Untuk mengambil dalam keadaannya lebih positif. Yes, dan nak cakap pasal motivasi positif ni, kita nak tanya Faiz. Mungkin apa yang Faiz nak sampaikan tadi, boleh Faiz sampaikan sekarang? Dia macam ni, bagi Faiz, teguran tu boleh. Tapi tak perlulah perbandingan tu. Okay. Boleh je tegur, janganlah bangun lambat sangat. Macam tadi, jangan bangun lambat sangat. Ataupun teguran positif macam, Faiz rasa as a couple kan, kita kena belajar untuk work around teguran tu. Macam tak boleh tegur direct sangat sebab kita nak jaga relationship tu. So kita kena cari ways untuk go around lah, cakap elok-elok, cakap susun ayat tu betul-betul. Maybe macam kita tak payah tegur time tu.
kita boleh take time sikit, fikir dulu, digest dulu betul-betul apa dia nak cakap. Lepas tu baru kita sampaikan. Itu Faiz punya approach lah dengan dia. Okay. So, tapi kadang-kadang bila kita memberi teguran tu, ada orang dia tersinggung, cepat tersinggung. Yeah. Especially saya rasakan wanita ni lah kan. Hashtag sentap. Okay. Kalau Ria sendiri kan, kalau diberi teguran oleh Faiz, macam mana Ria mengambil teguran itu? Okay. Ataupun seperti soalan tadi, bagaimana kalau dibuat orang kata dibandingkan dengan orang lain? Ha. So far setahun ya saya bersama dengan Faiz, dia adalah seorang yang dia nak tegur pun dengan cara yang sangat-sangat halus. Sampai kita tak rasa pun kita ditegur. Itulah sebab tu saya sampai sekarang saya boleh bagi tahu saya sangat bersyukur sebab pilih dia sebagai suami saya. Memanglah awak cakap lah setahun je baru kan. Tapi kita sebenarnya dah boleh tengok dalam setahun tu macam mana perangai masing-masing apa semua kan. So teguran yang dia bagi kat saya apa jua, saya tak ada terasa hati pun. Sometimes saya pula rasa macam, apa lagi yang tak cukup sebenarnya? Dia macam semua benda dia buat dengan relax je. Dia nak tegur ke, dia nak apa ke macam, I tak tahu nak cakap apa. Dia tak payah. Dia tak payah. Dia tak payah. Dia tak payah. Hanya orang yang berkahwin yang mengetahui. Hashtag relationship. Okay. Tapi mungkin juga kan, Cik Sheffield, kita bercakap tentang perbandingan ini berlaku mungkin apabila teguran yang sekali, dua kali, tiga kali tidak diendahkan. Mungkin. Jadi bila dah orang kata tak lut, dah cuba pelbagai cara halus, keras dan sebagainya. Pakai peluru lain ni. Peluru lain juga tak menjadi. Okay. Mungkin pasangan kita beranggapan bahawa jika membuat perbandingan dengan seseorang yang dikenali oleh pasangan kita tu, jadi pasangan kita itu akan lebih cepat tersedar. Macam mana tu, Encik? Okay, betul apa yang katakan Uya tadi. Sebenarnya tendensi seseorang itu untuk membuat perbandingan adalah disebabkan kalau kita lihat dari psikologinya, otak ataupun minda manusia ni dia berfikir mengikut gambar. Gambar apa yang dia lihat, yang itu yang akan diterjemahkan. So wujudnya perbandingan tersebut adalah bila mana dia melihat sesuatu kebaikan itu dihasilkan oleh individu yang lain, maka dibandingkan dengan individu yang berhampiran dengan dia, maka wujudlah perbandingan tersebut. Tak salah untuk membandingkan seperti mana yang kata Uya tadi. Tetapi kalau kalau yang terbaiknya adalah kita mengambil ikon ataupun idola tersebut adalah orang yang direspek, orang yang seperti disegani oleh pasangan kita tersebut. Kita boleh petik nama dia sebagai contoh kan. So bila pasangan kita mendengar nama tersebut, dia tidak akan mempertikaikan sebagai contoh. So jangan pula sebut musuh dia kan. Ataupun you tahu tak ex I dulu. Itu lagi marah jadinya. Itu menyebabkan lagi orang kata lagi panas. Lagi berapi. So yang terbaik seperti kata host kita tadi, kaedah teguran yang terbaik adalah dengan cara puji terlebih dahulu. Puji dulu. Kalau kita nak tegur pasangan kita, puji dulu. Berapa kali? Yang terbaiknya 7 kali. Tujuh kali. Kena so, kira. Puji. Jangan puji yang olok-olok. Puji betul-betul. Saya nampak suami saya ni, saya nak tegur suami saya, tapi saya nampak suami saya ni contoh handsome macam Farid Ahmad. Dia pula rasa macam ini main-main ke? Puji betul-betul kan? Puji betul-betul. 7 kali itu adalah pujian yang betul-betul. Yang bila mana pasangan anda dengar, oh betul. Aku memang rajin memasak. Aku yang pandai memasak. So, ketujuh-tujuh tu ada pada diri dia. So, dia dapat melihat bahawa pasangan tersebut menghargai aspek positif tersebut. Yang ke-8, baru buat tegurkan. Dan biasanya psikologinya, manusia akan mudah untuk menerima perkara yang ke-8 tersebut sebagai teguran kerana dia telah mendengar 7 manisan yang sebelum ini. Baik. Dan ini sebenarnya orang kata the art of menegur juga. Seni membuat teguran. Tapi ada orang kata macam catch di situ. Ada orang dia puji. Wah, ni cantik, tu cantik. Lepas tu last-last, awak tahu tak kawan saya, suami dia belikan dia puji-puji. Lepas tu dia end up. Tapi sebenarnya walaupun pujian tu dah diberikan, tapi dia end up dengan benda menegur, orang takkan tu sangat pun yang pujian tu. Saya rasa perempuan pula macam, kenapa you nak puji saya awal-awal? Sedangkan last kali you nak tegur saya, tegur je lah. Perempuan complicated. Okey, tapi bagi pasangan Ria dan Geling kepala nampak. Kalau anda berdua lah kan, macam Encik Syaiful kongsikan, ada tak mana-mana orang kata couple yang anda berdua segani, yang anda lihat kita harus ikut seperti mereka lah. Ada tak? Siapa? Dia macam berbeza-beza sebab mungkin Ria punya macam idol ataupun dia macam nak ikut tu
lain. Tapi macam Faiz lain. Okay. Macam mungkin dalam negara, mungkin luar negara. Okay. Macam tu lah, benda macam tu. And then both as a person that we aim to be like. Tapi kita orang, tapi dia tak semestinya kalau macam, yang terdekat, I rasa our parents lah. Tu. Sebab mak mentua saya mungkin tengah menonton. Jadi saya nak bagitahu jugalah, Faiz ni, biasalah kita membesar dengan mak apa semua. Okay. So makanan apa yang mak masak semua sedap-sedap kan. So bila time kita nak masak pula, ada kalanya. Bukan teguran tau yang Faiz bagi. Macam contoh kita masak first time tu tak berapa jadi sangat. So dia pun cakap kat kita, you kena belajar dengan mami macam ni, macam ni. Tapi saya tak terasa hati pun masa tu. Sebab saya rasa macam yang cik cakap tadi. Sebab saya boleh belajar. So saya balik je rumah mak mentua saya. Saya cakap, mami, saya nak belajar masak ni, ni, ni. So mak mentua saya ajar masa tu. Dan ini sebenarnya contoh yang mana perbandingan itu membawa kepada sesuatu yang positif. Positif, yang jika positif. Orang yang dibandingkan itu mengambilnya secara positif. Betul. Because dia respect kepada siapa individu ataupun respon yang disebut tersebut. Betul. Dan sememangnya penonton kita di Facebook ada yang berkata yang wajar untuk membuat perbandingan kalau ia memberi motivasi. Seperti yang Riah baru kongsikan. Jadi Cik Syafu mungkin boleh kongsikan juga. Dalam orang kata kita nak menegur pasangan dan membuat perbandingan, penting untuk kita faham yang tujuan kita membuat perbandingan itu adalah untuk memberi sesuatu yang lebih baik kepada pasangan kita supaya dia sedar yang sekarang ni macam ni. Kita nak yang macam ni, yang keadaan yang lebih baik lagi. Betul. Sebab itulah sebelum kita membuat teguran, yang pertama-tama sekali, yang paling utama adalah niat kita kerana apa. Ada kalanya orang tegur tu sebab kerana marah. Ada yang keduanya mungkin kerana kita rasa kita nak menjatuhkan maruah dia dan sebagainya. Okay. Kena ingat, natijah di atas apa saja niat yang keluar daripada isi hati kita, dia akan memberi impak sama ada ataupun dia sama dengan apa yang kita niatkan. So, kalau niat kita macam Cik Faiz tadi tegur orang rumah, kalau boleh, kalau nak pandai masak ni, awak belajarlah pada mak, pada mami, sebagainya. Kan. Niatnya adalah baik. Niatnya adalah untuk keharmonian, supaya makanan tu nanti lebih sedap. Barulah jadi hashtag menantu kesayangan mami. Sebagai contoh. So, Puan Dia pun secara terbuka boleh menerima dengan hati yang terbuka. Why? Kenapa? Sebab aura yang dilepaskan oleh Encik Faiz pada ketika itu, niatnya adalah murni. Niatnya adalah positif. Maka natijahnya yang akan dapat juga adalah positif. Kita cermin kepada apa yang kita berikan. Okey, baiklah. Di hujung perbincangan kita pada hari ini, mungkin sedikit daripada Ria dan Faiz sebagai rumusan, wajarkan buat perbandingan antara suami dan isteri. Okey, kalau daripada side saya, wajar kalau benda tu ke arah kebaikan. Tapi macam Faiz cakap tadi, benda tu kena dengan kata-kata yang kata-kata yang kena susun. Kata-kata kita tu kena tersusun supaya tidak mengguris hati kepada pihak yang kita nak tegur tu. Okey, faham. Dan Faiz? Macam Faiz rasa teguran tu boleh tapi tak perlu ada perbandingan. Macam Faiz rasa macam tu lah. Betul-betul. Sebab boleh je tegur. Tak payah nak banding-banding. Tapi cara teguran itu adalah cara teguran tu yang penting. Lagi penting sebenarnya. Sekarang tersilap banding jadi lagi keruh keadaan tu. Okey, baiklah, kami nak ucapkan terima kasih kepada Cik Syaiful, kepada pasangan romantis kita pada hari ini, Faiz dan juga Ria, yang sudi berkongsi dengan kita pada hari ini. Ya, dan sebelum kita ke berehat sebentar, Cik Syaiful ada sesuatu yang ingin diwar-warkan. Betul. Okey, ada sedikit yang saya ingin wawarkan kepada, sebab ramai penonton ataupun pelanggan yang ada dekat luar sana, ibu bapa yang tertanya-tanya, Cik Saiful dengan Datuk Fazilah cuti sekolah ni tak ada buat program apa-apa untuk anak-anak kami. Ya. Kami ada buat. So, tapi tempat terhad. Sesiapa yang berminat boleh hubungi nombor 019-416-9950. Tetapi jangan telefon dia pada hari Ahad ni sebab dikahwin. Jadi boleh WhatsApp, insyaAllah boleh tanya apa-apa saja di situ. So, tempat kami terhad dan inilah satu-satunya program yang kami memenuhi hasrat ibu bapa. Okey. Jom jadi adiwira. Itu untuk anak-anak saja. Untuk anak-anak saja. Mak bapa ada, tapi kita bagi percuma. Okey, kita bagi percuma. Okey, baiklah. Sekali lagi terima kasih Cik Syaiful, Faiz dan juga Ria. Kami berharap perkongsian atau perbincangan hari ini memberi anda sedikit orang kata idea lah bagaimana nak menegur pasangan anda dan jangan buat perbandingan. Betul. Terima kasih sekali lagi dan kepada